kalau untuk ciri-cirinya uang rupiah dan bahasa asingnya seperti yang Mas Andrew tadi, rata-rata semua belum bisa jawab. Hanya satu tadi mungkin yang jadi pemenang dari Raten, Raten Image, dan itu bisa jawab. Top sekali, mantap. Tepuk tangan dong buat juara kita. Oke, baik. Sedikit akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri kalian. Ada satu yang mau jadi. Baik, bisa jelaskan apa itu 3D? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3D itu adalah dilihat, diraba, dan diterawang. Itu adalah suatu metode untuk mengecek keaslian uang. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas siapa? Prap. Mas Heri semoga menang. Baik, benar sekali, itu adalah teknik gambar saling isi. Namanya teknik cetakin Reko Berso. Untuk sopernya, boleh silahkan. Ada tas, ada kaos juga. Ada juga. Pembacaan acara Festival Ayo Membaca 2017. Selamatkan dulu untuk Solos. Ini adalah sebuah pembacaan acara dari memperingati 20 tahun Solos dan juga 10 tahun dari solopos.com. Tentunya kami juga mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang. Baik, ini ada juga Yatel dan peserta banyak sekali anggota perlombaan yang malam hari ini kita akan berikan hadiahnya untuk semuanya. Dan sekali lagi acara Festival Ayo Membaca. Ya, saya hormati Bapak Taufik Amsori, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Solo, yang saya hormati Pak Faru Razi selaku Kepala Cabang BNI Slamet Riyadi, yang saya hormati dengan nama Yusbiani Palulunga. Ada enggak? Silakan bisa langsung maju ke depan. Kemudian pemilik akun Instagram @city.komaria14 dengan nama Siti Komaria, alamat Sarimulyo, RT2 RW5, Ketapang, Susulian, Kabupaten Semarang. Berikutnya yang keempat adalah pemilik akun Instagram @tia_tia_tia_tia dengan nama Nastia Ambangi, dengan alamat Gading Permen Blok AZ nomor 32 RT1 RW10 Grogol Sukoharjo. Yang terakhir dikarenakan tidak datang, yang berasal dari Jakarta. Pemilik akun Instagram @chris_wi dengan nama Oe Suwarni, dengan alamat Kampung Duri Dalam nomor 12 RT2 RW3 Duri Dalam empat orang yang bisa mendapatkan uangnya Rp100.000. Dipersilakan kepada pemimpin KCBP di Pasar Klender Solo, Bapak Budian Istianto, untuk menyerahkan secara simbolis juara favorit akun Instagram berupa uang tunai Rp100.000. Tepuk tangan untuk mereka yang ada di panggung. Dan ada untuk para pemenang, setelah mendapatkan secara simbolis bisa langsung menghubungi meja panitia yang ada di pojok sebelah kanan untuk menerima secara langsung hadiah Rp100.000 berupa tabungan dari TNI Slamet Riyadi Solo. Ya, terima kasih. Ini adalah juara yang ketiga. Teman-teman, untuk juara ketiga mendapatkan tabungan senilai Rp300.000. Diserahkan langsung oleh Brands Manager TNI Slamet Riyadi Solo, Bapak Fahru Razi. Juara keduanya Rp500.000 dan juara pertamanya Rp1.000.000. Lagi, senyum lagi. 3, 2